Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Jadi di video kali ini kita lagi ada di tempat wisata lagi, yaitu namanya wisatanya adalah Gronjong Wariti. Jadi Gronjong Wariti itu terletak di Desa Mejono ya, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri. Ya, jadi di sini sportnya banyak. Tempat foto dan bermain perahu ya, karena wisatanya wisata air ya, dan kalian bisa memberikan makan ikan juga. Terus untuk parkir mungkin motor 2000, untuk mobil 5000 ya. Ini tempatnya masih alam sekali, karena di belakang saya pas ini dia itu ya sungai ya, jadi sungai yang dimanfaatkan untuk wisata. Tempatnya masih sejuk, nyaman. Dan ini bukan hari Minggu ya, karena sepi. Kalau hari Sabtu dan Minggu katanya tadi sangat ramai sekali ya. Biasanya kesini itu mungkin anak-anak TK ya, yang naik sepur itu. Dia biasanya kalau edukasi itu katanya kesini. Oke. Ada kolam renang ya, jadi kolam renang untuk anak-anak. Ini airnya sangat jernih sekali, bagus. Terus ini untuk mandinya harga tiketnya 3000 ya, harga tiketnya 3000. Terus ini kesini ya, ini kalau bukanya hari Sabtu Minggu rame ya. Nah, jadi di sini Sabtu Minggu pasti rame. Dan ini kalau Sabtu buka ya, kolam renang untuk dewasa. Ya, untuk bukan dewasa banget sih, untuk anak-anak SD lah ya. Terus di sana ada tulisannya mandi plus bilas bayar 2000 ya. Jadi ini bukanya paling hari Sabtu dan Minggu itu pasti penuh di sini ya. Terus coba kita lihat harga makanan. Ini penyetan ya. Jadi harga makanannya pun juga dia terjangkau. Jadi nasi pecel 5K, lele penyet 7K, tempe penyet 5K, ayam penyet 8K, ayam geprek 8K ya. Jadi sangat terjangkau sekali. Ya. Jadi sangat terjangkau. Terus kita lihat ke sini ya. Nah, kita lihat ke sini serok ikan. Nah, ini juga ada ya. Di situ ada toilet umum, mandi dan bilas. Terus ke sini sound system. Nah, ini tadi katanya bukanya hari Minggu. Sound systemnya ini dia buka cuma hari Minggu saja ya, jadi cuma hari Minggu
Jadi rafting ini ada ya. Jadi di sini ada perahu. Ini ada harganya. Rafting itu 30.000 full, RP 100.000. Kalau perahu 2.500, ATV 10.000, sepeda air 10.000, flying fox 10.000, mandi sungai 1.000.000 bola 2.500, dan kolam renang nanti 3.000 ya. Nah, seperti ini tempatnya ya. Nah, ini pun harganya juga bakso 6.000, jumbo 2.000 ya. Jadi jangan membuang sampah di sungai ya. Nah, seperti ini. Ini tempatnya masih alam. Ini samping kiri saya ini masih pohon bambu ya, langsung berhadapan dengan pohon bambunya masih seger-seger ya. Dan di sini juga ada langgar ya. Jadi buat sembahyang enggak usah khawatir. Ini ke sini itu ada langgar atau musola ya. Jadi di situ ada musola langgar. Ini tempatnya dijamin sejuk kalau ke sini ya. Sabtu Minggu full, pasti full sekali ya. Nah, terus di sini juga ada pasar barongan ya. Jadi ini ya. Nah, tadi langgar musola di sana ya. Nah, ini seperti ini sungainya. Sungainya luas. Nah, di sini ada ini ya. Ini jajan Sor Barongan, yang suka kuliner Sor Barongan ya, di sini tempatnya ya, suka berburu kuliner ya. Ini biasanya di kota-kota nggak ada ya, adanya di tempat-tempat seperti ini untuk menikmati masa liburan dan menikmati alam ya. Ini sungainya habis hujan ya kemarin. Ini masih dibersihkan sama orangnya, karena kalau hari biasa tidak beroperasi gitu. Nah, dibersihkan dari motor-motornya, dicek, dan kenyamanan para penumpangnya ya. Nah, jadi suasananya dijamin masih alami sekali ya. Masih banyak pohon bambu. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Sini jual pakan ikan, nih ya, jual pakan ikan, ya. Jadi kalian bisa memberi ikan yang ada di sini, nih ya. Jadi ini ikannya dibeli makan ya di sini. Nih ya, ikannya banyak banget.